Meluncur ke TKP. Siap, 86. Selamat malam. Malam, malam, malam. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Untuk malam hari ini kita melaksanakan kegiatan patroli skala besar gabungan TNI Polri. Untuk di Bandar Lampung, situasi Kantimas aman dan kondusif, bahkan untuk angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan. Tetapi tetap ada beberapa kerawanan yang harus kita antisipasi. Tim A itu mengarah kepada panjang perbatasan dengan Lampung Selatan dan kawasan pelabuhan. Untuk tim B itu mengarah ke Teluk. Untuk di Taman Gajah kita menemukan beberapa pemuda. Pas kalian pinjam. Iya, Pak. Ngobrol kami, ngobrol. Ngobrol. Oh, ngobrol. Oh, ngobrol-ngobrol ya. Tapi menikmati ini ya, menikmati ya. Taman ya. Gajah ya. Ya. Silakan seniman imannya tapi dang mayaknya dang. Iya, dang. Ya. Dang. Dang saya yang paling pokok jangan melakukan kriminal. Iya. Contoh-contoh ya. Misalnya ya, motor-motor kendaraan yang parkir di depan jangan sampai ada. Ya. Tidak juga terlalu malam dan terlalu dingin. Yeah. Oh, ya jam-jam sudah jam 10 ya. Yeah. Lambat-lambat jam 11 dah. Yeah. Baliklah. Tujuannya adalah untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi yang bisa merugikan masyarakat umum atau masyarakat banyak. Mbak ke sini menikmati taman. Ya, maksudnya jangan sampai di atas dari jam apa? 11. Oke, silakan menikmati ini tapi jaga kesehatannya, jaga juga keselamatan termasuk kendaraannya. Alhamdulillah kita tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan atau mencurigakan, sehingga kita laksanakan himbauan Kantimas, terutama untuk segera kembali ke rumah. Dari Taman Gajah kita lanjutkan. Lagi. Ada tiga orang. Enggak, main. Ada ya, oh ya. Lagi ngopi, Pak. Iya, tapi pesan saya, bolehlah ngopi ya, masalah, tapi jangan minum-minuman. Iya, Bapak, ya. Saya anggap ya. Terima kasih. Harapan-harapan ya. Kita, Bapak silakan. Iya, ya. Bimbing, ya, Pak, ya, Pak Warung. Ya, ya. Kemudian di daerah terminal, kita melaksanakan pemeriksaan kepada suatu warung yang mencurigakan. Yang nonton TV, yang nonton TV, saking yang nonton itu ya? Iya. Iya. 86 kan itu? Iya, iya. Sering-sering, Pak. Lama ini lagi lihat yang 86. Iya. Makanya ya. Makanya, misalnya apa? Kebetulan yang bersangkutan di warungnya sedang ada acara TV 86. Tentunya ini menjadi kesempatan kita untuk memberikan himbauan. Jual miras nggak? Jual miras juga nggak? Kalau sudah nonton TV, net TV, 86, nggak boleh jual miras. Ya? Kan sering ada kan di apa kan? Muncul di 86 kan? Tuh, coba lihat. Tuh, lihat tuh. Sama petugas. Ya? Ya. Ya, Bapak ya? Bapak. Ini nggak boleh Pak jual mirasnya ya, saya amankan semua yang ada apa namanya satu itu, ya kita bawa Pak aja, bawa aja semua botolnya itu bawa ya, semua bawa angkut gitunya, kita angkut kartu kardus gitu, kita angkut ya Pak ya. Kita lakukan himbauan ya, kita lakukan himbauan dan pembinaan untuk kemudian hari tidak menjual minuman keras, cukup menjual barang-barang yang tidak membahayakan masyarakat. Kok nggak ada laki-lakinya? Sepi banget. Kemudian untuk yang dipimpin oleh Kasat Reskrim, menemukan warung-warung yang tidak seperti biasanya. Ibu apa sini, Ibu? Nah, ini saya pedagangnya. Pedagangnya? Ini mbak-mbak ini? Mana? Dua? Tamu. Tamu ya? Silakan, Pak. Ada orang, bisa rame lho, Bu. Pak, biar lebih puas, ya nggak? Ya. Nah, bisa lah. Ya. Ya, ini apa ini kalau ini? Mana? Ini jerigen. Ya, kalau
Kalau seandainya Maci ada yang boleh bawa. Maci, orang mana Maci? Hah? Orang mana Maci? Orang Palembang. Sampai Lampung enggak lah. Situ. Enggak ada minuman keras ya? Enggak ada, Maci dijamin. Enggak ada ya, enggak boleh minum keras nih. Kalau minum keras bisa orang nanti berantem. Iya. Bisa orang mabok ya. Jam berapa kegiatan? Iyalah. Kegiatannya dari sore. Sampai jam 12. Sampai jam 12. Iya, tapi kalau malam Minggu bisa lebih. Kan tergantung anak-anak duduk ngopi. Ya. Enggak ada. Lah, alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Karena mereka sudah tahu di sini memang jualannya kopi, susu, mie goreng, mie rebus. Iya. Meskipun tidak menemukan hal-hal yang dicurigai atau melanggar hukum, kita himbau kepada mereka untuk tidak melaksanakan aktivitas yang melanggar hukum atau merugikan masyarakat. Kemudian pada saat kita melaksanakan hunting system kepada orang-orang yang kita temukan, terutama yang mencurigai, kita melaksanakan pemeriksaan identitas. Ya, Pak. Bapak dibuka ini ya, Pak. Orang metro. Bapak metro, teman. Rumahnya di sini, di Bayalin. Di sini mana sini? Hah? Di sini, rumah sini? Di sini. Lihat ya. Apa-apa jalan? Hah? Angkat sendiri. Apa? Ini bajunya. Ini ya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lempasin loh, orang pesawat. Kamu sini, luar sini, luar sini. Sini, luar. Ya, ambil lagi. Itu untuk memastikan apabila terjadi sesuatu, itu aparat kepolisian atau aparat yang lain, bahkan masyarakat, itu memudahkan untuk menghubungi keluarga, kemudian untuk meminta pertolongan dan koordinasi. Tidak. Angkat bajumu. Angkat bajumu. Gua apa nih? Tinggal di mana? Saya tinggal di itu, Pak. Tinggal di mana? Saya lagi ngomong ke teman. Ngomong teman polisi di tempat hiburan sih. Ngomong teman di sini. Baterainya lagi dipakai dulu, Pak. Bisa aja, Pak. STNK-nya ada nggak ini? STNK-nya di rumah. Nah, kamu udah pakai pelat STNK ini, Pak. Platnya ini pakai, Pak. Ada palsu lagi. Enggak, asli. Asli, Pak. Ini? Platnya asli. Kalau ini, kalau itu, bodinya pecah semua, kan? Saya ini mau dibegal di ini, di pertengahan. Cuma udah ada laporan dari ini. Ini bodinya nih, udah semua. Di sini nggak boleh ada yang... Satu bawa pisau ya, nggak boleh. Itu ada bacaannya juga, Pak. Nah, iya, itu bacaan doang ya. Iya. Terus nggak boleh pakai itu. Coba buka, ada obatnya nggak? Kamu buka juga. Siapa tahu kamu nyelip-nyelip ya. Kalau ada apa-apa, kamu yang saya panggil ya. Iya. Kamu yang paling bertanggung jawab ya. Saya selaku Kapolres Bandar Lampung mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kota Bandar Lampung pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya yang telah bersama-sama berpartisipasi kaitannya dengan Kantimas yang terus aman dan kondusif.